bagi masyarakat yang tinggal di lereng-lereng perbukitan, pegunungan, di tebing, hendaknya selalu waspada melakukan pengecekan apakah di daerahnya sudah ada retakan-retakan tanah, sudah ada amblesan tanah, keluar mata air atau sungai, air di sumur menjadi keruh. Itu salah satu tanda dari potensi longsor. Bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir, bisa melakukan langkah antisipasi, jauh-jauh hari menyiapkan surat-surat berharga, barang-barang yang bernilai tinggi yang mudah dibawa, ditempatkan pada tempat yang lebih aman. Kemudian siapkan tas siaga, yaitu yang berisi selimut, pakaian, obat-obatan, makanan siap saji, senter, dan lainnya yang bisa digunakan ketika terjadi bencana untuk sementara waktu.